Nah, nah, dok guru mengajar itu orang hari sikit 1500 orang. Nah, Ustaz Kamarul Zaman apa semua kita tengok, kita balik sikit kan lebih kurang 300 orang. Nah, tapi tak ada pula sampai 300 ni 25 orang. Timbalan mufti mari 25 orang. Nah, ini berlakulah tak seperti yang hari ini kita tengok sibuk sekali hari ini dengan Maulidur Rasul. Kita tubik pas subuh tadi dengan baju Melayu dah dengan bunga-bunga benar ni. Dengan spanduk-spanduk gerak bodoh dok itu. Kak jerat Cina atu dak bangun ni, bangun dah. Nah. Nak bergerak. Eh, muka ni jahat muka ni. Bergerak hari ni pakai dengan sokok-sokok ada bunga pula. Sokok berbunga. Macam orang nak nikah. Nah, ha, dia tak suruh gitu nak bergerak-bergerak. Nah. Nah, ha, tapi golongan inilah sebenarnya yang memberi tentangan habis-habisan bila kita nak balik kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hodok marah sangat kalau kita buat pondok, buat sejik, buat madrasah. Dia juga. Tapi hari ini sibuk dengan selawat. Nampak? Ha, tajuk benda Maulidur Rasul seluruh Malaysia tahu lagi. Tak tahu. Tak tahu. Tajuk apa? Siapa boleh tahu? Eh, boleh jawab. Kita biar dia 10 sen. Satu Malaysia, satu ummah. Satu Malaysia, satu. Ha, one Malaysia, one ummah. Siapa dia tukang beri tajuk? Dipersetujui oleh hak sana lah. Mulut merah, kepala watak. Apa makna? Satu Malaysia, satu ummah. Mana kita satu ummah lah. Sama-sama tak salah balah lah apa semua. Semalam apa benda ni Profesor Muhammad Al-Muhammadi nak cakap dalam TV, maknanya cakap dengan cerita semua ni adalah agama semua baik belaka, mana molek belaka dah lah dah Allahu Rabbi. Nah ni mencari harta di sisi manusia. Hari Maulidur Rasul sibuk sekali hari ni, satu umat, satu Malaysia, satu umat. Nak ha, sungguh ha, satu Malaysia, satu umat. Beli 6 buah kapal, 5 buah kapal harga 6 bilion. Bermakna 1 buah kapal 1 bilion lebih. Nampak? Dan kapal yang sama kalau kita beli daripada Israel lah, daripada Greece, daripada Brazil, harganya hanyalah 100 juta sahaja. Makna 5 buah 500 juta. Nampak? Eh, tak apalah kita ambil double lah pasal nak ambil wash sagong. Atas buah 200 juta, 5 buah 1 bilion. Ni 5 buah 6 bilion. Allah Rabbi. 6 bilion ni boleh letak jamatan wak daripada Tuasa, daripada Jetih sampai ke Kemaman. Faham tak? Siap dengan lift bawah jamatan. Nampak? Tiba-tiba 6 bilion wak beli kapal. Inilah maknanya manusia bila jauh daripada iman dan takwa, sanggup maknanya nak melakukan kezaliman kepada harta benda. Nah, ha, jadi datang Rasulullah nampak untuk menegakkan kebenaran. Negeri Mekah yang penuh dengan penipuan. Ekonomi saya kira ya. Pelawaknya sesek Abu Lahab, Abu Jahal ni dengan ekonomi nak duduk kecek orang, duduk kena cukai ke orang. Datang Islam, datang Rasulullah nak hapuskan segala bentuk penindasan seperti ini, kezaliman ke atas harta negara seperti ini. Batu kita ingat nak atas nama kelahiran, menyambut kelahiran Nabi ini, maknanya kita balik semula kepada kebenaran di segenap lapisan. Semua kena benar belaka. Tidak ada lagi penipuan, tidak ada penindasan, tidak ada kezaliman. Kerana hari ini kita sambut kelahiran Nabi Muhammad SAW, tidak akan redha sama sekali dengan kezaliman yang kita lihat pada hari ini. Nampak? Ada? Jadi kita sambut hari kelahiran Nabi, tanda kita cinta pada Rasulullah. Kita menghayati perjuangan Rasulullah, susah senang yang dapat Islam sampai kepada kita. Nah, kita tak ada susah benda. Neh. Neh. Ha, kita tengok Allah beri kemenangan kepada rakyat Mesir. Neh, negeri Mesir 22 hari duduk tengah jalan tak balik. Kita ada duduk 22 hari duduk tengah jalan. Neh, mari kita kebah pun tak ada, tak lari sikit. Tak ada kita. Kalau pagi pergi pun gak boleh minum 3 jam tak perak dah. Kena 2 kali sembuh dengan air, kau renyih mata gitu. Lepas tu kau petang-petang kata tak lihat, aku kena balik lah, anak aku tisya malam ni. Oh ni pula tak lihat, bini aku nak pergi kelas jahit. Tak ada habis licin, tak ada sarang-sarang. Neh? Ha. Jadi Islam tetap akan menang di mana-mana kerana dengan berkat perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan piti,
tetapi dengan jiwa yang kental, keimanan yang sangat kukuh. Nampak? Batu tengok awal-awal yang tolong Nabi, orang-orang miskin, bukan orang kaya. Orang-orang kaya ke dia. Nah, jadi bukan kekayaan yang mendatangkan kemenangan, tetapi iman dan kasih sayang kita kepada Allah Taala dan para rasulnya yang memberi semangat kepada kita, kita boleh berada di mana saja, pada waktu mana jua, bila sebut dalam hal nak memenangkan Islam atau nak menegakkan Islam. Jadi kita ambillah khulasah daripada Maulidur Rasul. Nampak? Bahawasanya yang pertama, pemimpin yang teragung bukan yang kita tengok dalam TV. Nah, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang lain duit hebat sangat noh, hebat. Amu sanak dia, aku boleh sanak noh dari menteri. Siapa ada asuh tangan ikat dengan plastik. Neh. Boleh tutup imam tu dia boleh tiung tangan pemimpin hak zalim. Rasulullah noh. Berkat. Nah. Dia wafat 1400 tahun, nama orang sebut dulu kini selamanya tu pemimpin agung. Kalau orang bang tak sebut nama Nabi, buh nama lain. Jadi abang. Tak sah bang. Nak masuk Islam kena sebut nama Nabi. Patut dia pemimpin paling agung. Nak masuk Islam dia sebut nama Nabi Musa, tak jadi Islam dia. Aku naik saksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Musa utusan Allah. Tak sah Islam ni. Nampak? Ah tu hebat. Tu pemimpin yang paling hebat. Orang tidur orang sebut dah nama Nabi. Subuh orang bang ada sebut nama Nabi. Sebut lah. Dok. Berat kamu ni. Sebut lah. Sebut lah. Lambat sungguh pikat. Nah, sebut nama Nabi kita. Di mana orang sebut? Subuh mana? Subuh Batu Nang. Subuh di Afrika. Subuh di Mongolia. Subuh di Jepun. Orang sebut nama Nabi.